Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terungkap video Nita Gunawan dan Raffi Ahmad penyebab isu perselingkuhan, Ayu Ting Ting pun terseret. Penyebab gosip panas perselingkuhan Nita Gunawan dan Raffi Ahmad ternyata berawal dari video. Gara-gara gosip ini, Ayu Ting Ting jadi ikut diseret-seret. Video Nita Gunawan dan Raffi Ahmad itu merupakan potongan adegan sebuah acara. Video lawas ini pun mendadak viral. Video itu di-share sendiri oleh Nita Gunawan di akun TikTok miliknya pada September 2021 lalu. Dalam postingan itu, Nita Gunawan menulis "I love you, Tomat". Video itu berisi adegan Raffi Ahmad menggoda Nita Gunawan. Setelah adegan itu, ternyata ada rayuan balasan dari Nita Gunawan. "Balas rayuan Aa Raffi ya slebew," kata Nita Gunawan. Saat itu, Raffi Ahmad berperan sebagai tukang bakso. Nita Gunawan awalnya bertanya beberapa lama Raffi Ahmad sudah berjualan. Raffi pun mengaku sudah 5 tahun jualan bakso. Selanjutnya, Nita Gunawan pun menggombal dengan bertanya sejak kapan Raffi Ahmad jadi ganteng. Mendapat pertanyaan itu, Raffi Ahmad langsung mendadak tersungkur. Gegara video seperti inilah menyeruak isu perselingkuhan. Isu kedekatan Nita dan Raffi Ahmad seolah makin jadi perbincangan karena Nita juga hadir dalam acara launching jersey Cilegon FC. Hal itu kembali membuktikan jika dirinya dan Raffi berteman baik. Kolom komentar di Instagram Nita pun sudah dipenuhi hujatan-hujatan dari fans Nagita dan Raffi Ahmad. Terlepas dari isu perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad, nama Nita Gunawan memang sudah populer sebagai selebgram serta model. Nita memiliki paras cantik dan tubuh semampai yang berhasil mencuri perhatian publik. Parasnya pun sering disebut mirip penyanyi Agnes Mo. Intip potret cantiknya pun banyak yang menuai hujatan. Nita Gunawan memang cukup eksis di Instagram. Potret selfie-nya memperlihatkan Nita dalam padutan seperti dress model halter neck. Kulit mulusnya pun terekspos di kamera. Ia nampak begitu glowing di sorot cahaya lampu toilet saat itu. ATT yang dimaksud diduga adalah Ayu Ting Ting, artis berlatar pedangdut yang juga dituding menjadi orang ketiga dalam hubungan Raffi dan Nagita Slavina. Namun hingga saat ini, keduanya belum angkat suara soal gosip perselingkuhan dari para netizen dan fans ini. Nita Gunawan mengawali karirnya dengan membagikan aktivitas keseriannya dan tips kecantikannya melalui media sosial. Setelah itu, ia mulai merambah ke dunia model dengan menjadi bintang iklan produk kosmetik dan fashion. Tidak hanya itu, ia juga didapuk sebagai model video klip lagu "Tanpamu" milik band Republik yang dirilis pada Agustus 2021. Setelah terkenal di media sosial, kemudian Nita Gunawan keren dipanggil di beberapa acara TV. Ia dikenal sebagai selebgram yang wajahnya mirip dengan aktris Monica. Selain itu, ia juga mendapat julukan Queen of Halu. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.